Kita ke informasi angkot Jaklingko menabrak pohon di Jalan Raya Pemuda Rawamangun, Jakarta. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga hilang kendali. Tartar baru dipanggilin, Pak. Angkutan kota Jaklingko menabrak sebuah pohon yang berada di Jalan Raya Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga akibat sopir angkot yang mengantuk saat berkendara. Akibat kejadian ini, 4 orang termasuk sopir luka. Satu penumpang sempat terjepit dan dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Ya saya sih, tadi merata itu yang buruk aja begitu ya. Kayaknya sih lengang apa, nggak begitu lengang kayaknya sih. Nggak begitu lengang, tapi kondisinya ngebut ini angkotnya. Ya barangkali orang itu pun sampai itu. Kalau ngebut kan sampai begitu ya kan? Ya, sampai nabrak pohon itu. Ya sampai itu, sampai ada kejepit ya kan? Oh ada yang kejepit, Pak Dek? Nah itu yang terakhir kan dikejepit sama pemadam diambil. Sopir beserta korban dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur, sementara satu penumpang yang terjepit dilarikan ke Rumah Sakit Antam Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, karena takut terlambat di hari pertama kerja, sejumlah PNS berlarian menuju lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Ya, di hari pertama kerja ini mereka diwajibkan mengikuti apel pagi di lapangan Pemkab Jombang. Semua peserta apel upacara sudah. Para PNS ini berlari menuju lapangan pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka bergegas menuju tengah lapangan untuk mengikuti apel yang hampir dimulai. Para PNS tersebut khawatir akan mendapat sanksi jika terlambat datang. Apel di hari pertama kerja tersebut dipimpin oleh Bupati Jombang, Munjidah Wahab. Bupati Jombang optimis jumlah PNS yang masuk di hari pertama kerja pasca libur lebaran telah mencapai lebih dari 90%. Jika ada yang belum bisa masuk, Bupati meminta Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang untuk memeriksa apa yang menjadi kendala ketidakhadiran mereka. Jika tidak ada halangan namun tetap tidak masuk kerja, Bupati akan memberi sanksi tegas. Alhamdulillah, nampaknya itu sudah insya Allah ya 99%. Bupati Jombang memastikan tidak ada perpanjangan cuti bagi PNS di Jombang. Seluruh PNS tetap diwajibkan masuk hari Rabu 26 April. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menghimbau agar instansi pemerintahan menunda untuk gelaran kegiatan halal bihalal pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah hingga pekan kedua Lebaran. Terkait hal tersebut, Partai Perindo meminta agar masyarakat tidak menilai terkait imbauan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghimbau agar instansi pemerintah menunda kegiatan halal bihalal pasca libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah hingga pekan kedua Lebaran. Larangan ini berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga non-kementerian, BUMN, TNI, dan Polri. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus agar ASN dapat sesegera mungkin fokus menjalankan tugasnya. Terkait hal tersebut, Partai Perindo meminta agar masyarakat tidak salah menilai imbauan pemerintah. Larangan tersebut hanya ditujukan untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Ini edaran khusus untuk ASN, bukan untuk masyarakat umum. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka bagi masyarakat umum, saya kira tidak ada larangan apapun untuk menyelenggarakan halal bihalal. Karena ini adalah tradisi baik yang sudah mengakar dalam tradisi bangsa Indonesia. Dan perlu dipahami bahwa halal bihalal itu adalah satu kegiatan yang sangat baik untuk melakukan satu perbaikan dalam komunikasi antar manusia. Istilah halal bihalal pertama kali digagas oleh Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah sekitar tahun 1948.
Lebaran kali itu diwarnai pepecahan kalangan elit Indonesia karena adanya gesekan politik dan banyaknya pemberontakan. Kekacauan yang terjadi saat itu membuat Presiden Soekarno meminta saran dari beberapa ulama untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada. Berdasarkan masukan ulama tersebut, Presiden Soekarno mengundang tokoh politik Indonesia untuk datang ke Istana Negara pada Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan istilah halal bihalal. Dari Jakarta, Rian Rahman, Agus Dwi Prasetyo, Anyus melaporkan. Peneliti BRIN Andi Pangerang mengaku emosi unggahan atasannya Thomas Jalaluddin terkait penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah dikritisi pihak Muhammadiyah. Ya, sidang etik Andi Pangerang digelar secara tertutup. Sidang etik peneliti BRIN Andi Pangerang terkait ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah digelar secara tertutup. Hingga malam hari ini pihak BRIN belum memberikan konfirmasi terkait sanksi yang diberikan kepada Andi Pangerang atas perbuatannya tersebut. Andi Pangerang mengakui dirinya menulis kalimat di media sosial yang berisi ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Andi mengaku kesal melihat unggahan atasannya Thomas Jamaluddin dikritisi oleh warga Muhammadiyah. Memang saya akui ini benar-benar kesalahan dari saya pribadi. Dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan juga warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Setelah kemarin PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan Andi dan Thomas Jamaluddin ke Bareskrim Polri, hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya Jawa Timur melaporkan keduanya ke Polda Jawa Timur atas ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jadi sorotan akibat aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa, kini kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan warganet. Pasalnya AKBP Akhirudin Hasibuan kerap tampil dengan gaya hidup mewah dan memamerkan kendaraan mahal. Mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Ia membiarkan aksi kekerasan anaknya, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan di hadapannya. Tak hanya itu, kini harta kekayaan polisi berpangkat AKBP itu pun ikut disorot. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kini AKBP Akhirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya kerap pamer harta dan kendaraan mewah mobil serta motor gede, AKBP Akhirudin Hasibuan diduga memiliki gudang solar. Diskrimum Polda Sumut menyebut akan menindaklanjuti dugaan ini. Tak hanya kerap pamer harta, AKBP Akhirudin Hasibuan juga disebut-sebut memiliki gudang solar. Tak jauh dari rumah pribadinya yang merupakan TKP penganiayaan, terdapat gudang solar cukup besar tanpa pelang nama. Lurah Helvetia Timur Teguh Sujatmiko saat dikonfirmasi awak media usai penggeledahan rumah AKBP AH enggan memberikan keterangan. Sementara Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan akan menindaklanjuti dugaan ini.
aja. Keplingnya tadi nggak mau ngomong, Pak. Soal itu, Pak. Gudang itu memang udah lama ada di sini, Pak. Gudang itu, Pak. Lurah, izinnya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Ya, udah sama Kepling aja. Loh, Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Bapak ikut ya, Pak. Kita lapor ke ini ya, tim sus ya. Ya. Oke, kalau ada temuan itu kita lapor ke tim sus. Ya, makasih ya semuanya ya. Ya pemirsa, lagi-lagi penganiayaan yang melibatkan anak pejabat terjadi. Kali ini anak perwira Polri Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, penganiayaan tersebut disaksikan ayah kandungnya yang merupakan perwira polisi di Polda Sumatera Utara. Usai kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandi, anak seorang pejabat di Kementerian Keuangan, kini kasus penganiayaan yang melibatkan anak seorang pejabat di negeri ini kembali terjadi. Viral sebuah video seorang pemuda menganiaya seorang mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Diketahui pelaku adalah seorang anak polisi bernama Aditya Hasibuan. Ironisnya, penganiayaan disaksikan ayah pelaku. Setelah dilaporkan korban dan keluarganya, kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Medan, lalu ditarik ke Polda Sumatera Utara ini, akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan menjadi tersangka. Dalam laporannya, korban mengaku juga diancam menggunakan senjata oleh tersangka dan keluarganya. Aditya Hasibuan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ayahnya juga ditahan dan diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara. Keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AA sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Buntut dari penganiayaan tersebut, ayah Aditya, yakni AKBP Akhirudin Hasibuan, kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. AHA juga akan malam ini juga akan ditempatkan tempat khusus di Propam Polda Sumatera Utara sambil menunggu proses dan kode etik. Ya. Dan yang bersangkutan sudah dicopot di jabatannya sejak tanggal 3 April tahun 2023 ini, ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai KBO Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara sejak tanggal 3 April. Dalam video viral, Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu. Penganiayaan berawal lantaran kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Korban kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggungjawaban. Tidak terima, lalu Aditya menganiaya korban. Ironis, saat penganiayaan terjadi, AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni ayah Aditya, hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews, melaporkan. Pemirsa, ibu-ibu korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi di Medan, Sumatera mencurahkan isi hatinya. Ia berharap agar perwira polisi tersebut tidak hanya dijatuhi sanksi etik kepolisian. Ibu korban penganiayaan berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara yang telah mengambil alih perkara yang dilaporkannya terkait kasus penganiayaan terhadap anaknya, Ken Admiral. Ibu korban meminta kepada petinggi Polri agar ayah pelaku yang merupakan perwira yang bertugas di Polda Sumut tidak hanya dijatuhi sanksi etik kepolisian. Hal ini ia ungkapkan karena AKBP Akhirudin membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Orang tua pelaku bahkan memberikan arahan kepada anaknya saat menganiaya korban. Orang tua korban menganggap peristiwa tersebut tidak akan terjadi apabila ex-Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tersebut mencegah penganiayaan. Tapi saya ke rumah sepertinya, Pak. Menurut saya masih kurang, Pak. Karena di situ seharusnya Pak Akhirudin bisa mencegah semua ini, Pak. Tapi di sini Pak Akhirudin mengajarkan anaknya jangan emosi deh. Kalau emosi kalah nanti
Nah, dia mengajarkan, menginstruksikan, walaupun bukan dengan tangan dia, tetapi dengan arahan dia, apa yang dia mau, anaknya melaksanakan. Saya rasa tidak cocok kali kalau cuma kode etik saja, Pak. Karena semuanya nggak akan terjadi kalau Pak Akhirudin itu punya hati yang manusiawi, Pak. Tanda itu cek. Paling cocok harusnya, Pak, di pihak kepolisian Polri Indonesia ini jangan adalah perwira-perwira menengah yang nggak ada berhati nuraninya sama sekali, Pak. Kan menjaga citra kepolisian. Pemirsa, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo, Haritanu Sudibyo, temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai bertemu dengan Haritanu Sudibyo, giliran Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, temui Jokowi di Istana Presiden. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ke Istana Presiden untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Selain silaturahmi, keduanya bertemu selama 1 jam dan hanya membahas hal-hal ringan karena masih suasana Lebaran. Haritanu Sudibyo mengatakan tak ada pembahasan terkait Pilpres 2024 dengan Presiden Jokowi. Partai Perindo hingga kini juga belum tentukan dukungan Capres 2024. Pertemuannya terkait silaturahmi, jadi saya menghadap beliau, tentunya saat Lebaran waktu di Solo kan tidak ada ini apa open house, jadi saya hadir ya silaturahmi kepada beliau. Ada obrolan soal politik apa? Enggak, enteng-enteng saja. Suasana masih libur, jadi nggak mau berat-berat. Oh, ya. Mau saya minta waktu ke beliau. Minta waktu. Bukan dipanggil presiden. Oh bukan. Usai bertemu Haritanu Sudibyo, giliran Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, temui Jokowi di Istana Presiden. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Zulhas mengaku melaporkan mengenai harga-harga pangan di momen libur Lebaran. Selain melaporkan situasi perdagangan, Zulkifli juga mengaku membicarakan sedikit mengenai situasi politik nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo mendapat dukungan yang semakin besar dalam kontestasi Pilpres 2024. Setelah dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan, Ganjar diusung P3 sebagai capres 2024. Dukungan untuk Ganjar Pranowo semakin membesar. Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Pengumuman ini berselang 5 hari setelah PDI Perjuangan yang merupakan rumah bagi Ganjar mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah ini sebagai Capres 2024. Dengan demikian, Ganjar kini meraup dukungan 4 partai. PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, dan kini P3. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Partai Persatuan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Dinamika politik menyambut kontestasi Pilpres 2024 yang sudah di depan mata semakin memanas sejak memasuki libur Lebaran. Mulai dari jelang malam takbiran hingga H+3 Lebaran. Riak politik silaturahmi juga makin gencar dilakukan oleh partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pesta Rakyat digelar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesta Rakyat ini dimeriahkan puluhan UMKM kuliner hingga produk lainnya. Puluhan stan UMKM baik kuliner maupun produk lokal digelar pada Pesta Rakyat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesta Rakyat ini digelar bersamaan dengan momentum pengumuman pencalonan Capres Ganjar Pranowo oleh Partai Persatuan Pembangunan. Selain untuk silaturahmi, Pesta Rakyat ini juga digelar untuk mendukung produk lokal serta pegiat UMKM.
mudah-mudahan ada lagi. Ini John, Mayutan. 2 jam. Kenapa mau datang ke sini? Ya karena apa ya? Apa ketemu orang banyak, tahu acara. Kan di sana enggak ada. Kan pasar rakyat ini adalah kita sebagai ungkapan syukur nikmat ya. Ngajaklah para pedagang kaki lima karena pedagang-pedagang UMKM ya. Karena memang di daerah sini kan daerah pariwisata juga ya di Yogyakarta. Sebelumnya P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 mendatang. Keputusan ini diambil setelah melalui tahapan rapat pengurus harian hingga Rapimnas yang dihadiri oleh ketua wilayah se-Indonesia. Pemirsa, bagi Anda pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, kini Anda tak perlu takut kendaraan Anda mogok di jalan karena kehabisan daya. Kini ada sejumlah fasilitas di stasiun pengisian baterai listrik umum bergerak atau SPKLU Mobile yang bersiaga di Tol Jawa Tengah. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum bergerak atau SPKLU Mobile milik PLN kini siap membantu pemudik yang pulang kampung menggunakan kendaraan listrik. Di ruas tol Jawa Tengah ada 3 unit SPKLU Mobile yang disiagakan, yakni di exit tol Bawen, exit tol Weleri, dan exit tol Semarang. Layanan ini berlangsung selama periode arus mudik dan balik dari 19 April hingga 2 Mei mendatang. Untuk mendapatkan layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum bergerak, pemudik cukup menghubungi hotline tol di 14080. Selain 3 unit SPKLU Mobile, PLN juga memiliki 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Inovasi anak negeri PLN Jateng dan DIY yang pertama di Indonesia. Dan SPKLU Mobile ini dapat melakukan pengisian daya dimanapun dan kapanpun. 24 jam standby. Inovasi ini sangat cocok untuk keadaan darurat yang bisa saja dialami oleh para pemudik, pengendara, kendaraan berlistrik. Kehadiran SPKLU Mobile ini tentunya mampu menjawab keresahan para pemilik kendaraan listrik yang sebelumnya khawatir berpergian jauh seperti para pemudik di tengah masih terbatasnya fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Para pemudik kini bisa berlebaran dengan aman dan nyaman dengan mobil listrik mereka.